Ferdinand Sinaga menjadi super sub yang mampu meloloskan Persis Solo ke semifinal Liga 2. Dua gol Ferdinand ke gawang Persiba Balikpapan mampu menyelamatkan Laskar Sambernyawa melaju ke fase knockout. Meski menyandang sebagai pemain pengganti namun masih mampu menunjukkan kelas sebagai striker house goal. Menggantikan Hamdi pada menit 65 dan tampil kesetanan layak menyandang striker cerdas. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan meski tujuan berbeda. Bagi Persiba Balikpapan, kemenangan setidaknya menyelamatkan muka klub yang berhome base di Borneo itu. Pasalnya, pada dua pertandingan sebelumnya tim beruang madu tersebut menelan kekalahan. Sementara Persis butuh kemenangan agar lolos ke semifinal dengan catatan Sriwijaya menang atas Rans Cilegon tidak dengan skor besar. Pertandingan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama bermain terbuka. Keduanya juga ngotot membuat gol terlebih dahulu. Tetapi hingga peluit dibunyikan pada menit 45 tidak ada gol yang tercipta. Eko Purjianto sebagai juru taktik Persis melakukan pergantian. Namun usahanya belum membuahkan hasil hingga Ferdinand Sinaga masuk menggantikan Hamdi karena cedera. Aksi heading pada menit 68 serta tendangan voli menit 69 Ferdinand membuat beberapa pasupati yang hadir di Stadion Pakansari bersorak gembira. Dua gol ini juga membuat jarak agregat gol dengan Sriwijaya makin lebar. Bahkan hingga menit 90 dibunyikan Sriwijaya tak mampu menjaringkan bola ke jala Rans Cilegon. Dengan demikian, Persis Solo memastikan sebagai runner-up grup X melenggang ke semifinal.